adalah yang kurang kaca. Maksudnya yang kurang kaca. Thank you, Edward. Jadi bisa mantap. Terima kasih seorang pedo kakak berjaya menemukan seorang sasi terus menghapuskan seorang sabi. Apa nih pedo kakak kill perempuan nih? Aduh, seorang pedo kakak kill perempuan lah, guys. Itu melanggar, akhirnya Wan terlanggar sih tidak, akhirnya dilanggar yang terknockdown sih seorang Wan akhirnya terciduk. Nampaknya kapal ini dimiliki oleh seorang baby. Adakah seorang baby berjaya yang memenangi game ini setelah memiliki sebuah kapal terbang di situ? Tahu guys. Buat bila kamu nak main ni asyik gelak je. Saya main nanti cak. Kotak terus bah. Sorry. Saya punya gameplay tidak semanis kurma. Di bootcamp ada 4 tim di sini. Bootcamp kiamat cat. Bootcamp kiamat confirm. Ada 4 tim yang turun di bootcamp sekarang ini. Ada cat tim-tim ini akan terjadi peperangan. Sebelum lepas ini guys. Mereka masih lagi melut ke semuanya, ada yang melut mereka percaya di sini. Tapi satu dari tim 10 offside di situ, offside. Masih lagi melut ke semuanya, tiada lagi di sini. Tengok kakak pula buat jab geng. Tengok, boleh tengok nanti kena marah kita. Sini King Saul ditembak oleh Rins kotak yang hanya berbekalkan shotgun di situ. Tapi pemburu cacing telah pun di knockdown. Tengok tim kakak, boleh tim kakak. Tim kakak turun di mana mereka ya? Seperti biasa mereka turun sangat safe saat ini. Mereka turun di school. Mereka adalah budak-budak sekolah guys. Adakah mereka budak asrama dengan budak sekolah. Mereka kongke kedua-duanya asrama dengan sekolah guys. Di sini tim 19, tim 10 ada 4 tim sekarang ini. Adakah tidak peperangan yang berlaku di di Pochinki guys. Pochinki adalah tempat paling famous ya guys. Bootcamp para sorry aku ya bootcamp astaga pucinki astagfirullah sampai bawa aku jo astaga sorry geng nak join lepas ni boleh sini tim 17 akan ke tim 17 berjaya menang bertandingi tim 10 di situ. King Sauk cuma maju ke arah Indra. Tapi di sini Kofi berperan dengan Sonic. Adakah Sonic berjaya di knockdown seorang Kofi? Akhirnya Sonic kalah melawan Kofi di situ. Kofi berjaya menang seorang Sonic harus dia terus dimampuskan seorang Sonic di situ. There's no way out, Sonic. Tapi di situ Rins kotak dalam kedudukan yang bahaya. Di situ Rins kotak. Adakah Rins kotak menjadi kotak di situ Rins kotak? Tembak bertubi-tubi Rins kotak berjaya lari sekarang ini. Rins kotak dalam kedudukan yang sangat bahaya sekarang ini. Rins kotak lari guys. Rins kotak camp. Rins kotak akhirnya akan mampus Rins kotak. Tapi Rins kotak berjaya melawan takdir. Rins kotak bertemu dengan satu. Tapi Rins kotak berjaya lagi mengkill dua di situ. Tapi backup. Karena Rins kotak berjaya makin Rins kotak tidak berjaya guys. Rins kotak akhirnya dimampuskan terus. Support sangat cool itu lah, sorry deh. Ada support, iya. Kepada yang mau subscribe terus, thank you guys. Thank you support guys. Bantu saya guys. Oke, okay, kita sama baca balik. Tim tadi setelah pun dihapuskan, tinggal 3 tim di para di coaching ke para dari sebelah tai lah. Kenapa tembak bawa sangkok emang? Tim 17 akan bertemu dengan tim 10 di sini. Ke tim 17. Sekolah masih lagi. Oke, tim Moshang telah pun dihabiskan oleh tim 17 itu. Tapi Imran nampak mereka tengah melut. Tapi Imran tembakan Imran berjaya menok down 2 ya. Tinggal King Saox itu. Ada King Saox ini. King Saox terknockdown juga. Ada satu tapi satu berjaya. Si Kofi akhirnya tim 17 tidak berjaya melakukan apa-apa. Terpaksa mengakui tim 10 sangat kuat bagi mereka guys. There's nothing they can do except die over here guys.
PUBG game anjing, astaga. Pasal game pun mau begadu gak? Astaga. Udah menau lah anda nih. Ini Samle berjadi nokta. Ada ke Samle dihapuskan Samle. What are you doing Samle? Akan ke Samle. Lek lah, lek lah, lek lah. Samle di sini. Samle mau diselamatkan oleh seorang Ajik di sini. Seorang Ajik mau menyelamatkan seorang Samle, tapi Samle harus ada kabel di sini. Kabel sudah pun sampai Noya terus masuk ke dalam. Noya dengar ada kemasan mata Beckham Noya. Mata Beckham dapat seorang Noya di situ berjaya mengknockdown seorang dari tim. Tim 8 di sini. Woi, dia tembak kawan sendiri. What are you doing? What are you doing, idiot? Seorang Dennis Chomel yang idiot tembak kawan sendiri, bos. Astaga, apa kayak dilakukan oleh mereka di sini? Oh, but I love you, astaga, I love you too, geng. Buat nyanyi lagu Donnie dulu. Kemana kau pergi? Mantap Dennis Chomel, gue nunjukkan dia bukan noob. Mantap Dennis Chomel, dia cuma mengacak-acak noob tadi, tapi sebenarnya dia pro. Dennis Chomel percaya menghapuskan semua daripada mereka. Oh, but juga astaga, Najmudin. Welcome to the stream, Najmudin. Mantap. Ada apa nih? Ada apa pagu kita nih? Dennis Chomel, guys, ingat nama itu Dennis Chomel. Di Pochinki, peperangan belum lagi berakhir setakat ini, guys. Peperangan baru saja dimulai, guys. Cila ketembak member. Tengok tim 21, boleh tengok tim 21 ya. Boleh, itu tim 21 sudah pun terciduk ya Yuzudin. Tim 21 there's nothing. Tim 21 can do except out of the game. Tim Nes gila terciduk di rogol itu Nes gila oleh tim 23. Gila betul lah. Hanya tinggal 2 dari tim 10. Shas pun ditembak mengenai Uzi yang sangat padu daripada seorang Raven di sini. Raven terus menghapuskan. Hanya tinggal Imran yang terselamat sini. Ada kayak Imran berjaya menawan Pochinki setelah teammate-nya yang lain telah pun mampus, guys. Ada kayak Imran dengan gameplay M4-nya berjaya menghapus mereka semua. Tim 3 datang beramai-ramai, guys. Ada kayak Imran akan dirodol sebentar lagi. Nampaknya Imran dirodol beramai-ramai. Seorang Imran tidak dapat menahan, guys. Seorang Imran, there's nothing Imran can do except out of the game, guys. Kredo kakak tim 23, ini tim 23 guys, tim 23. Obat lihat kakak masih lagi berleger-leger, guys. Masih lagi berleger-leger, masih bosan gameplay itu kalau ada tim kakak, guys. Masih tidak apa-apa yang serangan yang ditunjukkan. Mantap di sini ada perang, guys. Ini baru perang. Tim 15 akan bertemu dengan Master Bihun. Oh my god, Master Bihun di situ penampakan Master Bihun, guys. Satu sudah pun knockdown. Bowen berjaya menknockdownkan seorang Frido kan namanya. Frido ciplak le, guys. Master Bihun di sini berjaya menembak seorang Bowen. Mantap Master Bihun. Flank yang berjaya daripada Master Bihun di sini berjaya menknockdown seorang Bowen. Nampaknya Bowen terus dihapuskan di situ, guys. Master Bihun. Di sini di 7-11 ada perlawanan yang berlaku, guys. Di sini 7-E akan ada pertumpahan darah, pertumpahan bom, semua tumpah di serang 7-11 ini. 7-E akan menjadi sejarah hitam bagi tim 18 nampaknya, atau tim 24 di sini. Mereka sejarah itu mengajar mereka untuk menjadi lebih baik selepas itu. Yan Panmen di sini, Yan Panmen tahu kedudukan bos Mohawk di situ. Wih, mana kau? Kena main ke, Bang? Kena main ini. Mau melihat nanti. Lepas ni. Okay. Nampaknya Yan Panmen tahu kedudukan bos apa, bos Mohawk. Mohawk kan? Bos Mohawk di situ. Gila bos Mohawk sini. Akankah 7-Eleven menjadi tempat? Oh, thank you for 25 star Najmudin. Thank you. Berapi-api, bah.
Mantap mantap. Sudah kan kasih ke apa? Kasih ke tubuh. Ya. Oh mantap. Yang mantap itu yang ini. Ya. Mantap bihun goreng itu. Mantap mantap mantap. Akhirnya seorang Yan Pan Man tidak mampu melawan seorang apa tuh? Bos Mohawk di situ. Lalu Mohawk rampaknya terus dihapuskan Lang Loi di situ. Nampaknya sejarah itu terjadi pada tim 24 di sini. Tim 24. Leon nampaknya. Kemana kau Beng? Ya lo, main PUBG Live, PUBG PC dulu. Oke. Okay. Yeah. Yan Pan Man dihidupkan kembali sejarah-sejarah hitam, enggak sejarah menda, sejarah hitam. Dia macam black history. Nampaknya pasti tembak tim 18 saya tinggal satu orang situ. Seven Eleven, siapa yang memenangi Seven Eleven? Adakah Seven E dimenangi oleh tim 24 yang mempunyai ini? Tiga tim lagi mas, tiga orang lagi masih di sini. Seven E di sini, Seven E membeli rock. Seven E di sini dimenangi oleh tim 24 nampaknya guys. Seven E tidak lagi pertumpahan darah nampak ini Seven E. Tim 24 berjaya memenangi Seven E guys, 7-11. Tengok si Noya, Noya itu siapa guys? Tim 11 ini akan terjadi peperangan guys, siapa merebuti rumah-rumah, kampung-kampung Godspool di sini. So, TXS Baby tembakan yang padu berarti TXS Baby di situ, sniper padu tepat padat dan mutakhir di situ daripada seorang TXS Baby di situ guys. Smoke ketika smoke sama seorang baby dengan harapan mau push karena depan musuh dengan scope seorang baby tembak karena musuh headshot. Adakah ini headshot? Tidak, seorang baby mau lagi menembak. Nanti aku join yang mantap mantap silver, tapi saya belum add anda punya icon silver. Mantap like a boss. 6 lockdown disitu tembakan seorang baby cuma mengenai izin rumah itu saja guys. Hai, hai, welcome to the stream. Bapak nyanyi lagu Sabah. Sumandak Sabah, mana kau mau cari? Rara coba flank, gak depan, nanti tinggal satu. Dia berarti tiga, yang tim 11 diselamat. Like a boss berjaya mendapatkan satu lagi. Like a boss cuma mengkill seorang geng dosi. Tapi seorang like a boss cuma pro di situ. Dia coba sambut timnya. Ada ke like a boss. Tengok sini, like a boss. Nampaknya like a boss berjaya. Tapi geng Osit terpaksa menerima hakikat dia tidak diterima oleh Rangers. Buat ikut boleh kah? Boleh. Buat tiga kali enggak sempat join James Bot. Aduh, sorry, macam mana? Mau kena pantas ya? Kena pantas serius. Di sini tampaknya serius. Terknockdown dan terstatuskan. Nanti tinggal Ate Utu di sini. Ate Utu, Aye Utu lipat. Akhirnya di gangbang beramai-ramai di situ guys. There's nothing you can do except die. Macam biasa die. Tim 12. Ada tim 25 sudah mati, tim 22 sudah mati. Tim apa? Ini tim 23 berada di atas bukit guys. Mereka berada di atas bukit. Mereka tahu kedudukan enemy. Mereka mau high ground. Mereka mau semuanya, segala-galanya. Sini peperangan masih dimulai. Master Bihun. Nampakkan Master Bihun itu. Master Bihun terknockdown. Tapi backup yang sangat laju daripada teammate-nya. Master Bihun. Gameplay yang padu Master Bihun. Anak buah Master Ramen di situ. Tapi anak buah Master Ramen telah pun terciduk Master Bihun di situ. There's nothing Master Bihun can do except eat Bihun. Yan Pan Man tengah berperangan dengan tim 5 itu. Tim Texas Baby di sini. Texas Baby ada lagi ada depannya. Tembakan ke arah kepala dekat Texas Baby berjaya menembak ke arah kepala Imus di situ. Texas Baby dengan menggunakan M24 di situ. Ada ke Texas Baby berjaya dengan palingan bom ini. Ada ke masuk ke dalam rumah. Saya rasa tidak. Palingannya akan tersasar di situ. Macet nak juga tapi tidak mati enemy-nya.
yang baru masuk tuh welcome terus ya, welcome terus stream guys, mantul like aja, mantul like aja guys. Di sini Texas Baby. Tiada kata Texas Baby berjaya menghapuskan mereka semua dengan gameplay M4 dan M4. Saya ini tema akhirnya Texas Baby di knockdown oleh seorang XP Gamers itu. Texas Baby terpaksa undur untuk di revive, tapi ada ke timnya ada di situ untuk di revive. Bom Molotov pun dibaling. Ada Kimos ready untuk push sekarang. Tapi Kimos sudah mau push lagi sekarang ini. Hanya tinggal 2. Sekarang Infinity datang untuk membantu. Ada Karara berjaya menghidupkan Baby kembali. Kimos cuma masuk Kimos. Ada Kimos berjaya menghapuskan mereka. Infinity jalan jauh di situ. Infinity. Infinity tembak yang paling tidak kena. Yang paling kena terciduk di situ. Infinity, tapi di situ Kimos masuk. Infinity berjaya masuk. Makan bom mereka dua. Akhirnya Baby terciduk di situ. Baringan bom daripada seorang Kimos berjaya meratakan mereka berdua guys di situ. Tapi Rana cuma knockdown di situ guys. Kimos datang tapi Kimos cuma menempa maut melawan Infinity. Itu Infinity sangat sangat padu. Astaga siapa lalu aslan lalu dia punya bahasa kasar lah geng. Tim 24 berjaya meratakan tim TXS Baby di situ. GG daripada TXS Baby di situ guys. Mantap daripada tim 24 dengan meratakan enemy-nya itu TXS Baby. Bukan calang-calang dari sini rata tuh. Gameplay enemy yang paling apa nih bot? Aduh apa geng? Empatnya tidak lagi peperangan. Mereka sangat berhati-hati sekali ini guys. Tidak mau berperang selagi skill tidak berkecilan guys. Buat kau tidak puasa ya, buat lain macam semangat. Saya puasa lah geng, puasa-puasa. Serius, 100% kena puasa-puasa. Aslan-lan itu kenapa? Nggak tahu lah geng, biarlah dia. Apa dia Kamil? Reda seorang juga buat. Tak, dengan tim-tim rumah juga dia. Dengan si Kaiser as fuck. Astagfirullahaladzim. Nggak anime bercanda, Superman. Semua padu-padu nih geng, timnya nih. Bukan calang-calang nih. Tengok Fredo, Pak. Sudah Fredo, Fredo. Masih Fredo, tadi perang dengan Fredo. Fredo datang sebukit tuh. Di sini tim 6 semua camping dalam rumah. Dia tinggal satu orang di sini yaitu Shaklala, Shaklala. Abad mau tips untuk jadi pro player like you. Ay, bila masa jadi pro nih geng? Oh my god. Minum dulu, tadi minuman. Like mau saya puasa. Sini tim 23 akan ke tembak arah kereta itu tapi tidak menyadari kereta cuma limpas cuma lalu di situ tim 24 semua mereka harus masuk ke dalam sekel. Mereka semua menaiki kereta guys, pas semuanya menaiki kereta masuk ke sekel. Sekel telah pun kecil di sini, peperangan telah pun bermula guys. Sekarang now war started guys. Mampus kok udah Escanor selesai ada main ke tidak geng, mereka cuti. Escanor tengah main ini anu, dia boleh tengok dia punya patch Erwin guys. Buto Erwin? Jadi apa? Ya laman lah aku pernah selemu astaga, apa dong patchmu? Aku promote nih, Najo? Win Presley. Oh Win Presley. Gua tengok gameplay Escanor yang mantap guys di situ di patchnya guys. Dia tengah live sekarang guys. Malengan smoke yang mantap daripada tim 3 di sini. Obat bagus enggak? Iya. Sekarang now, iya geng. Sini tim 25 itu Dennis Chombel yang menembak ke arah timnya sendiri. Masuk dalam skill berlawan banyak kereta, masuk Fredo Kakak, penampakan Fredo Kakak di situ. Akan terjadi peperangan di sini, akan terjadi peperangan guys. Tim 25 akan menantangkan tim 23 di sini. Dari tim 23 berjaya melawan Fredo Kakak di sini dengan gameplay yang paling mantap. Ada 4 tim yang lalu di sini. Adakah tim 23 berjaya di sini? Superman ditembak, tim Superman ditembak. Ada ke tim 23 berjaya selamat. Dennis Chomel, nampaknya tim 20 cuma menconcang tapi diconcang balik oleh tim 25. What a play. Aduh, ditembak oleh seorang Fredo Kakak. Fredo Kakak tidak berjaya menokdown. Tidak berjaya menokdown kepada seorang Fredo Kakak. Tapi berjaya di knockdown oleh seorang Superman di situ. Enemy bercanda di situ. Gameplay apa nih? Gameplay apa namanya nih? DP28 gitu. Kaiser S Park masih ada guys. Kaiser S Park. Gameplaynya memang mantap nih.
mantap ini Somel disuruh tembak. Astaga, Somel tembak kawannya di situ guys. Sudah tekap tembak seorang Samle. Samle akhirnya terciduk situ Samle. What are doing Samle? Di sini tim 24 yang coba concang akhirnya dicongcang balik di situ. Ada tinggal seorang Kimos itu, adakah Kimos berjaya menang 4 lawan 1? Saya rasa tidak guys, saya rasa tidak. Gila kebuat aktif tadi, maka masih live memang geng. Kita semangat, 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 semangat. Berapa kali tarik nafas, bernapas, bercakap, nafas, bercakap. Begitu-gitu sih ya. Ripit, ripit, ripit. Nampaknya Fast FR berjaya dihapuskan oleh seorang Ferro Kakak di sini. Tinggal Kimos di sini nih. Adakah? Kok macam pakai turbo ya bot? Iya. Top 10 pun oke lah, mantap saya diasan. Terbaik, terbaik, terbaik. Tak sempat ya? Tidak, tidak, tidak. Saya sudah biasa. Tapi sini Kimos sudah melarikan diri daripada tim Fredo di sini. Dia mau perang dari jarak jauh. Seorang Kimos tahu dia tidak dapat menang dari jarak dekat. Tahu seorang Kimos mau membalas dendam terhadap timnya yang sudah mati di situ. Adakah seorang Kimos berjaya membalas nyawa berbalas nyawa? Seorang Kimos tidak berpuas hati akan timnya telah pun dihiciduk ke semuanya. Ada Kimos berjaya. James bercanda telepon terciduk guys. Satu menit telepon terciduk di sini. Tapi Kimos terpaksa lari di sini. Mengejar tim 25 yang 23 di sini. Dia mau darat bersarat. Darat tak panas darat guys. Tapi di sini jika dia berhenti di sini, lain cerita guys. Ada tim lain yang menunggunya di sini. Tapi seorang Kaiser. Tembakan pada seorang Kaiser di situ. Gila guys, Kaiser. Tembakan tuh M762 daripada seorang Kaiser di sini. Apa yang dibuat oleh seorang Ibas itu yang tarik dong tembak mantap Saridol. Bat Saridol akhirnya terciduk di situ. Ada tinggal satu yaitu Dragon di sini. Dragon yang mengkepi dan tembak akan diras sebentar lagi. Tunggu ajalmu Dragons. Sekejap lagi ajalmu akan mendatang. Siap sedialah menyambut ajalmu. So, good luck. Dari, tapi Dragon sepertinya mendapatkan satu balas nyawa bersaut. Mantap Dragon. Akhirnya Superman tercidus itu. Nah, akhirnya Dragon. Tapi Dragon sangat berbaloi di situ. Dapat menghapuskan satu daripada tim 23 di situ. Yaitu Superman. Superman pun dapat dihapuskan di situ oleh seorang Dragon. Memang naga lah dia. Tapi di sini ada ini last game kebot. Belum. Masih lama lagi masa kita guys. Ada dua game lagi kali. Nampaknya di sini ada terjadi peperangan, guys. Obat semprot pakai tak buat pakai. Yang baru masuk tuh guys, welcome terus guys. Bantu like, bantu share, geng. Ya. Di sini bom asap dari tim 14 yang ditembak. Ini last game kawan, enggak geng si minum aja buat haus tuh ya. Sunhawk lo pasti Sunhawk kah? Lo Sunhawk makin lama lagi yang kita pergi candy kah? Nak masuk lo pas nih boleh thanks sama-sama. Nampaknya sini masih berjuang, ada tinggal 4 tim sekel masih besar guys. Nampaknya sini peperangan dari tadi lagi dimulai sebenarnya, tapi sekarang yang betul-betul dimulai sudah sampai berbuka lah buat gila. Sampai berbuka mati aku sudah. Aku mati sudah guys, sama muntah. Kimos ditembak guys, soalnya boleh nampak seorang Kimos di sini. Tapi seorang Kaiser di sini tengok kan, Redo Kakak. Tak ada VMC hari ini buat yang kurang kacak. Thank you Arif Sahat, Potetista adalah yang kurang kacak. Masih ada kurang kacak, thank you very much. Potetista, mantap tembakan seorang Redo Kakak berjaya menemukan seorang Sasi. Menghapuskan seorang Sabi. Apa nih Redo Kakak kill perempuan nih? Aduh, seorang Redo Kakak kill perempuan lah guys. Disini cuma melanggar, akhirnya Wan terlanggar sih tidak. Akhirnya dilanggar yang terknockdown sih seorang Wan akhirnya terciduk oleh Kimos di situ. Kimos menconcang dari arah rumah ke Kimos di sini tembakan mengenai seorang Kaiser tembakan padu ke Kimos single M16 di sini. Hanya tinggal 3 tim guys. Adakah Fredo Kakak menjadi juara dengan Kaiser di sini? Dua maut guys, dua maut Fredo Kakak dengan Kaiser. Adakah Kaiser dengan Fredo Kakak berjaya memenangi pertandingan ini? Erangel memang King of Erangel saya rasa guys. Ada 3 tim sini, 3 lawan 1 lawan 2. Adakah tim Fredo Kakak berjaya dihapuskan
Allah sampai hati awak bunuh Dennis Chomel. Ay, Dennis Chomel ni yang tembak anu tadi member tadi kan. Dennis Chomel ni yang tembak member yang tengah lockdown kan. Mantap Dennis Chomel. Anda berjaya meratakan satu squad tadi. Mantap tahniah Dennis Chomel. Awak tak rehat kau cakap buat mantap itu hormatul kan. Sini mi Kimo dalam kedudukan bahaya sekarang ini. Membaling bom seperti membaling bowling tadi. Gila si Kimo tu. Balingan semua. Kimos main gameplay si Kimos ni. Kimos gameplaynya enggak ada obat cu. Lontong akan aja langgar raku itulah Syabi. Jahat nanti orang ayah. Fredo kill Shashi itulah masalah. Dua bot. Yes English. Oh my god. Okay, I can. Kimos spray info to the Omar spray back. Tapi what hebat. Backup is come. Oh my god. Finally, he die. Kimos die in hands of team 14. Team 14 di situ. Empatnya Fredo kakak spray and go to the 14. Oh, we have the winner here, guys. Team Fredo winning our game in a ranked once again, guys. Once again, Team Fredo menjuarai pertandingan kita di sini, guys. Oh my god, a ranked.